Halo, saya Idan Fauzan, tim atletik Indonesia dari cabang atletik, khususnya nomor lompat gala. Saya Emilia Nova, atlet lari 100 meter gawang. Menguji adrenalin juga, Mbak. Seru lah pokoknya gitu, kayak menantang gitu. Oh, dari kecil sih emang Emilia suka olahraga, nyobain macam-macam olahraga sih, kayak voli, terus renang. Nomor teknik itu harus mempersiapkan pikiran yang fresh biar gimana caranya teknik kita tuh bisa bagus. Jadi itu kalau kita ada pikiran atau apa kan, misalkan ada masalah atau apa, itu pasti hancur itu kalau. Depresi itu Emil pas Emil cedera. Waktu itu pernah Emil cedera paling lama tuh hamstring. Hamstring itu 5 bulan. Itu agak depresi sih. Terus jalan-jalan Emil ngilangin stres. Itu Emil 2 minggu nggak latihan. Nonton itu sih, video lompat gala gitu kan. Video lompat gala, nonton yang lompatnya bagus-bagus gitu kan, jadi termotivasi kayak pengen, wah ini juga bagus nih, kita pengen juga lah kayak gini, gimana caranya ya, latihan, berdoa gitu. Beli itu hands free kayak Beats gitu buat biar ini aja sih, biar moodnya nambah, terus lagi pas jenuh semangat lagi gitu, terus juga biar fokus aja sih. Ya sangat bangga sekali ya Mbak, karena kan pertama tuh saya kan paling muda ya di tim Asian Games ini. Sangat bersyukur sekali kan bisa masuk pertandingan terbesar Asia kan. Belum tentu 4 tahun lagi bisa ke Asian Games gitu. Jadi Emil sih pengennya maksimal buat di Asian Games besok, terus bisa kasih yang terbaik buat Indonesia. Rencananya sih Emil pengen, insya Allah pengen pecah rekor nasional di gawang gitu. Mohon doa dan dukungannya kepada masyarakat seluruh Indonesia. Semoga Asian Games yang digelar di Jakarta dan Palembang ini bisa menghasilkan yang terbaik semua atlet. Siap, semangat untuk Indonesia. Jangan lupa dukung kami tim Indonesia meraih kemenangan untuk Indonesia. Siap, semangat untuk Indonesia.